Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Bapak Haji Sugianto SSMM. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tebing, Ibu Juli Hadiawati SPD. Yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan SMP, Bapak Henry SPD MMPD. Yang kami hormati Pengawas Pembina SMP, Bapak Subagio SPD MM. Yang kami hormati Narasumber Dinas Pendidikan, Bapak Nuris Hidayat SAP. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 2 Tebing. Dan yang kami banggakan peserta latihan dasar kepemimpinan siswa OSIS dan PKS masa bakti 2023-2024. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, latihan dasar kepemimpinan siswa OSIS dan PKS SMP Negeri 2 Tebing masa bakti 2023-2024 mewujudkan generasi pemimpin yang berakhlak mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Karimun dan Salawat Busro yang akan dipimpin oleh Ibu Tina Yuviana SPD. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
وإن لم تعطنا فأعطنا بغير زكرة اجتنابا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعوانا منك يا سبحانك اللهم وتحيات منك يا سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منك. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saifullah. Acara selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Saputra S.Pd. Kepada Bapak Agung, disilakan. Assalamualaikum, selamat datang. Saya sapa hadirin dengan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Maaf, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Bapak Haji Sugianto, SSMP. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tebir, Ibu Juli Hadiwati, S.Pd. Kepala Pembina SMP, Bapak Hendri, S.Pd. M.Pd. Bapak Nuris Hidayat, S.A.P. sebagai narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Kemudian Bapak Pengawas Pembina SMP, Bapak Subagio, S.Pd. M. Dan Bapak Ketua Komite SMP Negeri 2 Tebir, Januar, serta Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Tebing yang saya hormati dan anak-anak peserta latihan dasar kepemimpinan OSIS dan PKS yang Bapak banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hikmah dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara pelaksanaan latihan dasar kepemimpinan siswa OSIS dan PKS SMP Negeri 2 Tebing Karimun masa bakti 2023-2024. Adapun salawat beserta salam tidak lupa kita hadirkan ke Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau dalam merubah ilmu pengetahuan dari zaman jahiliyah ke zaman yang kita rasakan sampai saat ini. Yang mencapai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membacakan laporan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS, organisasi siswa intrasekolah OSIS dan patroli keamanan sekolah PKS tahun 2023 SMP 2 Tebing. A. Latar belakang. Siswa adalah generasi penerus bangsa. Perlu pembinaan terhadapnya secara berkesinambungan, terutama di ranah pendidikan. Organisasi siswa intrasekolah, OSIS, dan patroli keamanan sekolah adalah suatu wadah yang dikhususkan untuk membina dan mewadahi minat bakat, mengembangkan potensi siswa dalam urusan berorganisasi, serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka siswa di SMP Negeri 2 Tebing perlu mendapatkan pembinaan melalui kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar pengurus OSIS dan PKS SMP Negeri 2 Tebing memiliki jiwa kepemimpinan yang mantap dan mampu menghadapi tuntunan zaman.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya pelatihan dan pembentukan watak pengurus OSIS dan PKS. Pelatihan dan pembentukan watak ini maksud adalah latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS bagi pengurus OSIS dan PKS SMP Negeri 2 Tebing. LDK, OSIS dan PKS ini merupakan salah satu sarana pembinaan, pendidikan dan pembentukan watak bagi siswa SMP Negeri 2 Tebing. B. Tema dan bentuk kegiatan. 1. Tema, mewujudkan generasi pemimpin yang berakhlak, mandiri, kreatif dan berwawasan kebangsaan. 2. Bentuk kegiatan, pendidikan dan pelatihan. C. Dasar kegiatan. A. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. Program kerja sekolah yang dijabarkan dalam program kerja OSIS PKS SMP Negeri 2 Tebing tahun anggaran 2023-2024. D. Hasil keputusan rapat bersama pengurus OSIS dan PKS periode 2023-2024. E. Hasil rapat majelis guru pada tanggal 28 Oktober tahun 2023. D. Tujuan kegiatan. Tujuan yang akan dicapai dengan adanya kegiatan ini adalah A. Meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan pengurus OSIS dan PKS SMP Negeri 2 Tebing. B. Meningkatkan rasa kemandirian saat menghadapi dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kegiatan siswa pada SMP Negeri 2 Tebing. C. Memberikan bekal pengetahuan kepemimpinan bagi pengurus OSIS PKS dalam menjalankan tugas sebagai pionir dan tauladan bagi siswa yang lain. D. Sebagai kegiatan kreatif dan rekreatif bagi pengurus OSIS PKS periode 2023-2024. E. Sebagai kegiatan untuk pembentukan pengurus OSIS PKS yang tanggap dan tangguh serta memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. E. Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS bagi pengurus OSIS dan PKS yaitu kegiatan latihan dasar kepemimpinan periode 2023-2024 SMP Negeri 2 Tebing dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tempat kegiatan, lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Tebing dan Pantai Ketang. B. Tanggal 3-5 November 2023. Waktu pelaksanaan, pukul 14 WIB hari Jumat sampai Minggu 13.30 WIB. Acara kegiatan, susunan acara terlebih. F. Panitia kegiatan. Panitia kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS OSIS dan PKS periode 2023-2024 SMP Negeri 2 Tebing melibatkan guru SMP Negeri 2 Tebing dan instruktur. Susunan panitia terlengkap. G. Narasumber. Yang pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Bapak Nuris Hidayat S.Ag. CEO OHM, Bapak Taufik Kurahman. 3. Kasat Narkoba dan Kasat Lantas dari Polres Karimun. 4. Personel dari Kodim Kabupaten Karimun. 5. Waka Kesiswaan Bapak Muhammad Pare. Yang keenam, Instruktur Dinamika Kelompok Bapak Taufik Darmawan S.Pd. Materi kegiatan. Materi yang akan diberikan pada kegiatan latihan dasar kepemimpinan OSIS dan PKS periode 2023-2024 meliputi. Yang pertama, pengenalan organisasi sekolah. Yang kedua, kepemimpinan. Tata tertib berlalu lintas. Pengetahuan peraturan baris berbaris atau PBB. Dinamika kelompok. Motivasi. Pembekalan mental, keimanan dan ketakwaan. Manajemen diri. Yang dilanjutkan dengan kegiatan malam api unggun. Tata upacara pelantikan dan outbound. Rincian biaya rincian biaya dan sumber dana kegiatan. Sumber dana kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS periode 2023-2024 SMP Negeri 2 Tebing diambil dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP. Demikian laporan latihan dasar kepemimpinan ini
saya buat, kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tebing 3 November 2023. Koordinator LKS Muhammad Farid ST, NIP 1976-12-22-20-07-01-10-10 ditandatangani Ketua Pelaksanaan Agung Saputra SPD, NIPPK 1993-10-21-20-22-1-1-0-01 ditandatangani Mengetahui Kepala SMP Negeri 2 Tebing Ibu Juli Hardiawati SPD, NIP 1972-07-18-1997-03-2003 ditandatangani. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak, Ibu, dan kepada Bapak yang sedemikian, Bapak Subianto. Selanjutnya mohon bicaranya juga kepada pada kesempatan kali ini untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Subianto, Bapak Haji Subianto SSMM untuk dapat membuka acara kegiatan kita secara resmi. Dan kepada anak-anak sekalian untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, kemudian manfaatkan peluang yang ada untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan menambah keterampilan anak-anak sekalian di dalam berorganisasi dan dalam menjalankan kehidupan pendidikan anak-anak semua. Jika hendak pergi ke taman, jangan lupa bawa makanan. LDK ini kita laksanakan. Semoga tercipta pemimpin berakhlak di masa depan. Ikan cepat, ikan lele. Ikan gabus, ikan gurami. Biar cepat, jangan bertele-tele karena ada pakai di sebentar lagi. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agung Saputra SPD. Acara selanjutnya, kata sambutan dan pengarahan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kariman sekaligus membuka secara resmi kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa OSIS dan PKS SMP Negeri 2 Tebing masa bakti 2023-2024 oleh Bapak Haji Sugianto SSMM. Kepada Bapak Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa juga selawat beriring salam selalu senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir akan selalu mendapat sama dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kabid SMP, kemudian yang saya hormati Pak Doris, kemudian yang saya hormati Bapak Subagio sebagai narasumber pengawas, kemudian yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Tebing, kemudian yang saya hormati Bapak Komite SMP 2 Tebing, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru beserta tenaga pendidikan, dan teristimewa pada seluruh peserta didik kami yang sangat berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pada hari Jumat, tepatnya kita tadi mulai pada pukul 14 sampai selesai pada tanggal 3 November 2023, bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita bisa berkumpul dalam suatu acara yaitu latihan dasar pembinaan siswa OSIS dan BKS SMP Negeri 2 Tebing dengan tema mewujudkan generasi yang berakhlak, mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Jadi kalau melihat dari tema ini luar biasa, semua mencakup untuk pembekalan LDKS. Jadi nanti dari narasumber dan sebagainya mudah-mudahan akan terpapar lah apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Tapi yang jelas sebagai ini kan latihan kepemimpinan dasar, disiplin aja dulu. Tapi alhamdulillah anak-anak kami semuanya, saya secara pribadi kalau pukul 2
atau 14 on time saya sudah sampai ini. Camkan itu tujuan anak ya. Pasti sudah sampai. Ini adalah Bu Yuli, Pak Bagio sudah tahu. Dimanapun acara waktu di seberang pulau pasti on time. Itu salah satu dasar kita menjadi pemimpin. Kalau kita sudah bisa menghargai waktu, insya Allah ke depan itu tidak akan susah untuk sebagai pemimpin yang baik. Kemudian pada anak-anak kami semuanya, mungkin anak lebih tahu ketimbang kami dan lebih banyak membacanya ketimbang kami. Salah satu contoh saja lah, kereta tercepat di dunia itu Shinkansen namanya di Jepang itu. Hanya selisih 11 detik aja setahun. Bosnya itu kena pecat. Karena tidak bisa mengkondisikan waktu tepat, tidak selisih waktunya, hanya 11 detik saja, setahun bukan satu hari, ya satu tahun selisih 11 detik, direkturnya dipecat. Nah, jadi kepada kami semua betapa pentingnya waktu dan on time-nya itu. Kemudian dari kecil berlatih supaya nanti orang tua kamu tidak letih, ya. Itu intinya. Jadi kamu berlatih banyak-banyak. Kalau kamu ingin ke Parit, Pulau Parit, tak perlu kamu buat tanker, cukup pakai sampan saja. Tapi kalau kamu ingin ke Belanda, ke Jerman, buatlah tanker yang kuat. Intinya apa? Kamu harus memberdayakan diri kamu, apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Jadi berdayakan diri kamu supaya menjadi kuat. Jangan menjadi pemimpin yang cengeng, yang lemah. Karena dasarnya itu ada pada diri kita. Jadi inilah di LKDS inilah yang harus kamu tanamkan benar-benar. Kemudian kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengapresiasi yang luar biasa, ya, terutama kepada kepala sekolah, kepada seluruh guru, kemudian kepada seluruh siswa yang sudah mengadakan ini. Ini adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh sekolah. Dan intinya itu adalah sangat positif untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Kemudian dirangkum dengan beberapa kegiatan yang lain. Jadi di P5 di kurikulum merdeka capkan benar-benar. Jadi boleh ditelaah, dipilah mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi para anak kami semuanya, walaupun banyak kegiatan, jangan lalai dengan mata pelajaran. Karena kalau dilihat, maaf ini ya Ibu Yuli, maaf ini ya, sekarang ada beberapa kegiatan tidak sesuai dengan yang dituntut. Contoh nih, Permainan tradisional itu harus bisa untuk membuat alat permainan itu. Bukan kita membeli permainan itu. Paham maksudnya? Layang-layang. Kita harus pandai membuat layang-layang. Kami kecil-kecil membuat layang-layang. Ya, kita raut, kita timbang, kemudian kita kasih benang, kita kasihlah kertas minyaknya itu. Kemudian kita timbang dengan tali, kemudian kita terbangkan. Karena yang layang dah dibeli yang ada di pasar sana, kita tinggal menerbangkan. Akhirnya kalau ditanya tidak tahu proses untuk membuat layang-layang itu. Jadi P5 itu ya, bukan hal yang instan. Jadi pada anak kami semuanya, supaya nanti tidak salah kaprah ya dalam penjabaran kegiatan-kegiatan ini. Jadi pada anak kami semuanya, mohon dicamkan benar. Kalau memang ada permainan tradisional, kalau bisa buat dan laksanakan proses itu dengan secara baik dan gunakan. Apa intinya? Jadi kita tahu. Jadi tidak ada di dunia ini yang bim salah bim tak ada. Jadi di LBKS inilah dasarnya. Jadi sebelum saya tutup ini, tadi Pak Agung saya hitung saja 5 lantut. Nah, jadi kan sudah 5, supaya ada rukun Islam, apa rukun imannya 6, nah, saya tambah 1 saja. Ya, biar tak banyak-banyak. Ini saya pun sudah hitung tadi dari jam 2 lewat 23, ini sudah 6 menit. Jadi patutnya saja, para siswa berbaju hitam putih pada acara LDK siswa, biarlah kita hidup terlatih agar menjadi insan yang berwibawa. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah SWT, maka latihan dasar pembinaan siswa OSIS dan PKS SMP Negeri 2 Tebing secara resmi dibuka. Mudah-mudahan Allah SWT amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pengulangan tanda pesan.
peserta latihan dasar kepemimpinan siswa yang akan diwakili oleh siswa Tengku Akbar Rabiansyah Perwira Negara dan Alicia Dwina Putri. Kepada perwakilan disilakan mengambil tempat. Sesi foto bersama kepada seluruh peserta LDK agar dapat mengambil tempat. Kepada seluruh siswa peserta LDK, kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat mengambil tempat di depan untuk sesi foto bersama. Kita semua. Sila. Saya jaga kandang. Bagus tak? Belakangan aja. Silakan Ibu. Jauh saja Ibu Indah.